Okay, hello guys. Hari ini gue mau unboxing Xiaomi Doom dan Xiaomi Yi kamera. Kita sembuka aja ya. Jadi ini dia Yi Doom kamera 1080p. Dia fitur ada banyak, bisa wide angle, two way video, auto cruise 360 derajat, motion tracking, night vision, baby cam detection, panoramic snapshot dan lain sebagainya. Ya ini dia. Oke, di sini gue langsung beli dengan satu paket lagi. Oke, itu Xiaomi Yi kamera. Ini yang smart. Nah, ini juga aku belinya warna hitam. Kalau bisa lihat spesifikasi, ini adalah Yi Home kamera, di mana spesifikasinya 720 HD, wide angle, bisa two way audio juga dan infrared untuk night visionnya. Ini aku kedua beli ini yang international. Which is yang bisa kalian install dari App Store atau dari Google Play gitu ya, dari aplikasinya. Oke, satu-satu dulu mungkin dari yang di smart camera. Buka aja. Oke. Untuk kelengkapannya di sini sepertinya ada sesuatu. Oke, di sini adalah chargernya. Chargernya colokan dulu lah ya, sama seperti biasa. Terus juga ada satu unitnya di sini. Nah, di sini itu bisa untuk masukin micro SD card. Gimana kalau misalnya kalian butuh tambahan, bisa langsung ke sini untuk backup. Atau misalnya kalau enggak, harusnya sih bisa langsung rekam. Ini nggak perlu disimpan gitu. Oke, untuk penggunaannya akan nanti saya review lagi. Di sini kelengkapannya kita dapat ya user manual. Di sini thank you for choosing me, love hidup kamera. Dia juga promosikan lagi mirrorless digital kamera, ada juga yang lain sebagainya. Di sini juga ada user manualnya ya, kita bisa baca nanti. Oke, jadi kelengkapannya hanya itu saja, tapi seperti sudah lagi. Oh ya, benar. Di sini ada kabel. Sayangnya kenapa kabelnya warna putih juga, karena saya tulangnya belinya warna hitam, dapat semua hitam, tapi ternyata kabelnya warna putih di sini. Jadi kurang lebih panjang lah ya, kurang lebih ini berapa meter ya, 2 meter mungkin. Di sini ada Yi Doom kamera, ini juga ada warranty void. Tara, di sini ada user manual, gimana cara memakainya. Di sini juga ada thank you for choosing dan warranty. Berikutnya kita buka. Screen lebih mudah dibuka dibanding Yi Home. Oke, untuk kabel ternyata sama, warna putih colokannya, dan kabel juga warna putih. Ini untuk di wall, kalau kalian mau di board bisa pasang di dinding. Nah ini dia Yi Doom kamera, di mana di sini kan bisa pakai 360 derajat. Oke, kita bentuknya seperti ini, nah, cukup unik. Ini juga kalian bisa masukin micro SD card dan juga ada power reset dan power. Oke, itu saja. Jadi kelengkapannya colokan, charger, ya, dan perangkatnya. Ini dia Yi Home dan Doom. Terima kasih.